Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Banten International Stadium. Memasuki tanggal 25 November ini, progres pembangunan Banten International Stadium masih terus berlangsung. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 89,3%. Saat ini, pengerjaan fokus di beberapa sektor. Untuk pengerjaan tribun stadion untuk konstruksinya telah rampung, dan kini tribun sisi selatan sudah mulai dipasangi single seat dengan warna merah dan abu-abu, di mana nanti warna single seatnya gradasi merah, abu-abu, kuning, dan hijau, dengan tipe seat yakni monoblock, sama seperti jenis seat Stadion Manahan Solo, Stadion GBT, dan Stadion Lukas NMB, di mana jenis single seat ini sudah memenuhi standar FIFA dengan kapasitas mencapai 38.000 penonton. Selain itu, untuk rumput lapangan setelah beberapa minggu lalu dilakukan pemangkasan, kini rumputnya sudah kembali tumbuh dengan kualitas yang sangat bagus, di mana menggunakan jenis rumput sesuai material Linmer. Untuk bagian lintasan atletiknya masih berupa aspal. Nantinya lintasan atletiknya ini akan sesuai dengan standar IAAF kelas 2, sehingga memungkinkan digunakan di ajang atletik internasional. Sementara itu, untuk perakitan atap sudah semakin banyak yang telah dirakit rangka atapnya. Kini sisa menyisakan bagian utara dan sedikit lagi bagian barat, serta pemasang penutup atap telah menyampe bagian tribun VVIP, serta pemasangan fasad juga sudah semakin banyak yang telah terpasang, di mana warna fasadnya yakni warna coklat sesuai dengan desainnya. Banten International Stadium ini memiliki luas bangunan kurang lebih 78.116 meter persegi dengan 5 lantai bangunan, di mana nantinya diharapkan rampung pembangunannya pada bulan Maret tahun 2022 mendatang. Kita doakan, semoga progres pembangunan Banten International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.